jauh lebih hebat, jauh lebih semangat, jauh lebih berwibawa dan sebagainya. Kira-kira mau ya? Tapi sebelumnya kita lakukan beberapa permainan dulu ya. Satu, saya memberikan yang namanya janji surga. Namanya PHP ya, katanya Mas Abu tadi. Kita memberikan penawaran. Ya, kalau sudah tidak menyetujui, saya mengatakan pas mau nggak saya berikan nanti sedikit menunjukkan tentang esensi kekuatan Allah sedikit saja. Yang nanti dampaknya adalah buat masjid jadi lebih percaya dan seperti itu. Ketika beliau sudah menerima, itu sudah menjadi bagian terpenting dalam proses transmisi. Ya, bisa nggak tahu Mas, benar mas? Ini seperti ini. Saya rapat ya Mas. Sekarang bayangkan langkah lawan ya Mas. Di tengah tahun. Oke. Sukanya warna apa Mas? Oh hitam. Bayangkan kata terus Allah. Bisa kan? Ketika ini sekarang fokus di sini bayangkan. Dan itu juga yang membuat sekarang energi kuat sekarang memutar di sini Mas. Merasakan energi semakin kuat. Semakin kuat. Luar biasa. Sekarang merasakan aja. Dan ini semakin kuat, semakin memutar, semakin kuat, semakin kuat. Dan lapak Allah juga fokus lebih fokus lagi. Rasakan kekuatannya. Dan perlu ada tanpa sahaja. Tidak ada satu manusia pun yang mampu melawan kekuatan Allah. Paham itu. Dan semakin dirasakan semakin kuat ini semakin besar. Dan sekarang ada yang mengunci ini sekarang. Mengunci. Siapapun tidak akan bisa membuka tangannya Mas Haji, bahkan termasuk tangannya Mas Haji sendiri. Oke? Tapi di? Itu. Ya. Tahu ya?
nanti kapal kuda tapi Mas Wawan akan di tidur. Kalau tapi di tidur kalau lihat ah. Ya tadi kambingnya kenapa? Jualan. Lu kasih jualan?